Obat obat orang nata satu bola. Bebas. Obat kiri ke belakang. Satu. Obat saya sudah obat kiri ke belakang. Ke sana. Obat ini habis di bola. Kawatan cukup dari kisah nomor ke belakang. Jangan audio. Bersiap di sana saja terutama seorang nata. Satu lagi sepeda. Satu. Ratibu dari Sarsetan seorang Kiting. Akan terjangkau seorang Fadi Adi. Satu kosong ke Fadili. Seorang Kiting ke sana. Lepas sudah satu. Lagi sepeda. Oh, bebek ketek. Aceh. Satu sekali dari Aceh. Dua kosong. Iya, ketek, ketek. Dari kabin sana, penamatan nata tekanan, bebas, berhasil kali ini, jalan di posisi satu, satu tekanan dari bebas, satu dua berikan sejak kedua, Wadi Adi, satu umpat dari Timoy, berhasil, ciptakan satu umpat dari Ulu, penamatan segini di kiana, kembali satu serangan, lalu melebar satu pukulan jendiran dari nomor punggung 5 seorang potong Fadi Adi lepas sudah umpan putih kembali potong akan terdifek dari John Audio untuk yang kedua kalinya satu sopuan Fadi Adi beketeng Aceh penamatan dari Gintai kembali satu umpan tiba satu sekali dari Tiboy kali ini gagal kembali seorang Fadi Adi sana kita satu jasuk lagi-lagi pengamatan yang kurang kuat dari sang pemain klasik seorang Tiboy kembali seorang Audio yang nampak dua nilai dua angka lagi dan lagi satu resik puluh dari nomor pun 7 seorang Ilham 5-2 semakin menjauh karena John Audi atas Fabri kembali satu tekanan dari Made Adi buru-buru seorang Made Adi mengirimkan satu servis 3-5 bersiap di posisi 5 seorang Gunawan di sana lepas sudah satu resi seorang Isen umpan di berhasil tekanan dari John Audi berapa 1.63 seorang kisut resi yang sempurna umpan kini korona korang cukup kuat umpan umpan ke Aceh kakak menyerahkan si kurang lagi ke asal kompa di hori jaga pata seorang Tiboy dan kejar kembali satu kelemahan dari Adi Tata berhasil mencuri poin di set yang kedua 7-4 buruk tempo sekali ini jadi pas satu serangan resi sang libero umpan kini satu sepoin berhasil mencuri 2 blocker seorang Nata 5-7 tertinggal 2 angka dalam punggung 12 Adi umpan Nata satu tekanan Aceh blocking out dari sang center Kiting jadi 3 angka 8-5 masih John Audio cukup pelan datangnya bola satu umpan cukup tinggi dari Kiting kembali berhasil melewati Fadi Adi dan juga seorang Nata dan 3 angka 6-8 dapat punggung 8 Hendrik resi umpan Nata umpan akan dieksekusi seorang Fadi Adi yang nampak sudah mulai kecapean seorang Fadi Adi kembali seorang Ketring percobaan yang kedua satu serangan percobaan yang kedua dari Fadi Adi berhasil merebus pertahanan dari Fawili 9-7 nomor punggung 1 seorang Aceh yang cukup pelan satu pengamatan yang cukup apik dari Adi
Lawan 9 dengan sebutan saja kedua. Lawan 7 Ilham. Satu resis kemudian segi Piero umpan belakang. Ulu tebas berhasil diselamatkan. Satu safara bola lihat kembali kita di sana. Timo! Gagal satu serangan dari Timo. Sepuluh selamat. Saksian terserang Nata. Upa kembali, satu tekanan dari Timoy. Kali ini berhasil upaya dari Timoy. 9-10. Mampukah menyamakan kedudukan serang kita di sana. Rezim Aceh, Upa Nata, Gurban. Pelamatan kita di sana. Batalan sang libero. Timo mengawal kembali, satu wikor. Masih berhasil diselamatkan kembali, satu jurban Nata. Misal kali ini, Odo. Jadi bol dari seorang kudawan membawa John Audio di atas 11-9. Mati Adi, satu kesalahan dari Mati Adi. 10-11. Tinggal satu angka Fabio di atas John Audio. Kembali seorang kudawan di sana. Berikan satu servis kisor, Upa Nata kembali, kisor! Blokinglah dari seorang Timon. Dalam satu point John Audio, 12-10. Siap seorang kisor. Hasil yang cukup kuat, satu kisor. Hasil. Kanan dari seorang Ilham, 11-12. Dalam 26. Timo di sana, Upa Nata satu sekarang, Odo! Masih jadi tenangkan. Lampukan bola, freeball kali ini. Kembali Upa seorang Nata, satu bola, Odo! Aceh! Berbang, satu pertunjukan. Seorang Aceh dan Nata, 13-11. Udah bebas, Upa kini ke belakang, satu! Hasil menembus pertahanan 1-1 serang Aceh. 12-13. Dapat punggu 12 Ali. Resip yang cukup baik kepada Bipa kali ini. Satu penyelamatan Timoy. Upa titik satu sekarang. Ada kisah bisa mengaruh Upa Aceh kali ini. Akan melalui hadangan seorang genting. 13 sama dengan set yang kedua. Dari sana satu umpan dari Naka, satu tekan Aceh. Terjadi foul seorang Gunawan di sana. 14-13. Bersama dengan Audio kirimkan satu serangan. Satu rasanya sama umpan cukup cepat, cukup cepat. Satu pukulan dari seorang Ketering. 14 sama Aga kali ini set yang kedua. Siap seorang Ketering dari posisi 5. Satu dorongan bola dari Lata. Cukup cermat penempatan bola sang center seorang Lata. 15-14. Bang Aceh cukup pelan datangnya bola. Beretek Timo berhasil sekarang dari Timo. 15 sama. Nomor 27 seorang Ilham. Masih juga dari Kisut. Penamatan Kisut di sana. Kepali Ilham PT Timo. Bunda pertahanan dari John Audio. Tangan seorang Kisut dan kawan-kawan. 16-15. Satu kesalahan servis dari seorang Ilham di sana. Angka sama kembali terjadi 16. Kali Nata resip buruk kali ini Kiting Timoy. Muncul dari belakang menerjang dengan keras seorang Timoy. 17-16. Center utama seorang Kiting di sana.
Resi Kristiani Bero umpana tak kebakar Kisau berhati selamatkan kawatan cukup dari Kisau teman berakomong satu lawan satu berhasil mengangkat seorang ulung 17 sama mati hari kali ini Liga 1 sekarang umpani salah satu dalam dari seorang ulung tebas dapatlah 17 miring 1 angka dapat kubu 11 orang kira di sana bersiap dari posisi 5 satu perlawanan dengan kurang coba dari Kiso dan sang libero seorang Gavin kembali seorang kira di sana di angka 19-17 Resim Aceh, upah nata ke belakang, satu tegalan, bebas berhasil satu upah, titik, upah kali ini masih nanti lagi sarang, bayi upah ke belakang, satu tegalan membetul kepala rekannya sendiri karena John Audio 27-17, milik 3 angka seorang kilauan cukup pelan Resim Aceh, upah nata, upah akan terkejar lawan kubu 7 seorang Irham 19-20 bersiap seorang Kisut Resim Irham upah titik ke belakang satu tekanan Timoy jadi foul seorang Aceh di sana 21 18 kembali leading 3 angka Timoy lipat satu jumpsuit Upanata mampu mengelabui seorang Aldi 19-21 bersiap di posisi 1 seorang Ulung Tebas dikirimkan satu tamsut Ulung Resim Timur umpan ke belakang satu wisbaik cukup keras menghujam di sisi kiri pertahanan John Audio 22-19 Dabur 12 seorang Aldi kembali Resim Bodong 1-4 Aceh melebar 23-19 Mampuka Mabil Hore menutup set yang kedua ini kembali satu kesalahan dari seorang Javi dan juga Aceh kembali seorang Ali di sana untuk yang siang kalinya kirimkan satu jangkau melebar satu upaya dari Ali 22-24 bersama John Audio bagus serangan satu resim upah titik satu bimbang kembali ketik salah berat tribu titik selamatkan pada hari Aceh yang kami selamatkan sang libero seorang domen 21-24 cukup pelan datangnya bola upah salah kini disana dalam kecurangan bola melebar dan ngakung 7 Ilham 22-24 tertinggal 2 angka mampukah anak John Audio menyamakan kedudukan di set yang kedua ini kembali domain di sana satu tekanan Ilham berhasil mentahkan beri satu upaya di kembali kawan pertandingan dalam urutan 23-24 poin-poin krusial angka-angka psikologi Timo di sana satu resim berkira satu umat Ilham Aceh satu umat kali ini Aceh berhasil menangkan satu batas sang Libero di sana kembali Aceh yang halau umat Kisut Aceh
Membawa dan Agio yang akan berubah sama Timon Martine Erhard. Lain ada Jusya pertama 25-24 satu negara dan Ilham. Siap lakukan serangan kena di sana. Rasik ulung tepas satu umpan. Yang artinya, kami mohon perhatian lagi untuk yang selanjutnya.